Ling. Mas Seno. Iya. Mas Seno sakit. Tapi kenapa kok kayak nahan kebelet gitu sih? Ih, ngaco. Muka manis begini masa dibilang nahan kebelet. Manis. Ling, mau ngomong nih. Kenapa Mas? Jadi gini, kemarin kan gua tuh dapat penumpang. Penumpangnya lucu, cakep. Dan kayaknya tuh gua ada ikatan gitu. Nah, kebetulan kan lagi deket. Jadi ceritanya kayak mau jalan sama gebetan. Cuma masalahnya uang di dompet gua sekarang agak kurang. Misalnya gua pinjem dulu uang lo. Oh gitu. Emang Mas Reno mau pinjem berapa sih? 200 ribu aja sih cukup. Oke, tunggu ya Mas. Asik. Paling kece man, sahabat paling. Yeah. Apa? Mas, maaf aku lupa KTM, ada juga receh. Jadiin bakso sih lo. Ah, kalau enggak kayak gini aja deh Mas. Aku coba pinjemin ke teman-teman yang lain ya. Ya boleh. Hei, teman-teman. Mas Seno mau minjem duit nih 200 ribu. Pada mau patungan enggak? Pagi, Sela. Pagi, Mas Seno. Harusnya sih, selamat pagi. Tapi nama aslinya bukan itu kan? Bukan lah, Mas. Sela, mau ngasih sesuatu bunga ini ke kuping kamu, boleh nggak? Ya, boleh. Boleh? Maaf ya. Cantik. Makasih. Baru pertama kali loh, Mas. Ada cowok yang ngasih ginian. Serius? Wah. Berarti aku cowok pertama dong yang ngasih bunga ke kamu. Oh enggak. Kalau yang ngasih bunga sih udah banyak Mas. Cuman yang ngasih bunga Kamboja baru Mas Seno. Kita cari kos-kosan yang deket sini aja ya. Iya Mas, aku ikut Mas Seno aja. Ya ampun, nurut banget sih. Kayak istri ke suami. Bang, kacangnya satu. Kompak bener. Pasti udah lama pacarannya ya. Seng. Nih bang. Buset. Bayar aja bisa bareng gitu. Ini bener-bener pasangan sejati nih. Mudah-mudahan langgeng dah. Amin. Jangan. Aku aja. Gak apa-apa, aku aja sama. Ini kan cuma kacang. Kompak sih kompak. Tapi kalau kelamaan, saya gak bisa jualan ke yang lain. Cepet ah. Mas Seno. Yang terakhir kali, makasih banyak. Soalnya selama aku di Jakarta udah dianterin terus. Iya. Jadi, yakin pulang nih? Aku temenin ya? Gak usah. Gak apa-apa, kamu kan gak ada temen di sini. Ya ditungguin ya, gak apa-apa ya? Enggak. Sekarang, Mas Seno cari aja orderan baru, ya? Yakin bakalan balik ke Jogja? Iya, Mas. Ya udah. Dadah.